Halo guys, kembali lagi dalam channel Bandarlan. Oke, Bandarlan akan review kembali yaitu makanan jadul atau snack ya guys, bisa dibilang seperti itu. Apa? Langsung aja. Oke, ini guys, ya siapa yang masih ingat ini guys? Ya, coklat jadul dari Yosan guys. Ya. Oke, coyo-coyo. Nah, dan ini sempat populer 90-an pastinya ya. Sampai ada saat ini, tapi meskipun sudah jarang ditemuin tapi tetap masih ada. Oke. Bisa dilihat guys, seperti ini warnanya guys. Ada putih perpaduan coklat, ada hijau perpaduan putih dan coklat, dan ada kuning juga, ada yang warna merah jambu. Nah, bisa dilihat guys, ini berjejer, hijau, ini putih, ini ada kuning, dan ini ada merah jambunya, ya. Dan ini tuh snack jadul banget sih guys, alias coklat ya guys. Coklat yang bisa dibilang juga sangat merindukan sekali pastinya. Karena ini tuh sempet makanan favorit dulu karena tempatnya gitu, tinggal dan lihat, bisa dilihat ada sendoknya guys, kecil banget tuh guys, ya. Oke, kita akan coba langsung aja guys, bagaimana, apakah masih sama rasanya. Oke, sebentar kita buka dulu guys, ini sendoknya guys. Ada banyak guys sendoknya guys. Nah, dan kalau bisa dilihat guys, nah lihat guys tuh ya, dan ada satu yang dibungkus, apa itu, bertanda ini tuh hadiahnya guys, ya. Oke, mau yang mana guys? Warna kita coba yang mana dulu? Oke, kita coba yang sebentar dari ini dulu ya guys ya, natural nih ya. Gua nggak mau nyobain yang bonus ya, nggak usah, nanti dulu. Nah, ini tuh sempet juga bisa dimasukin lewat es gitu kan? Mari es. Oke, kita buka guys. Ah, wah ini kita buka, masih copot ini. Kita ambil dulu ininya, tempat sendoknya guys. Lihat sendoknya masih yang zaman dulu juga guys ya, yang kecil gitu. Dan kita ambil satu. Oke, siapa di antara kalian yang pernah merasakan juga makanan ini? Pasti hampir semuanya ya. Dan ini adalah tanda ujungnya guys, kayak sengaja gitu untuk, nah ya, bisa dibuka dari sini guys ya, tinggal tarik nanti. Nah, seperti itu guys. Ya. Dan biasanya tuh kalau dulu tuh masih ada sisa gini tuh dijilatin tuh guys. Oke, saya lihat guys. Nah, ini dia guys. Ya, kita akan cicipin guys. Apakah masih sama? Ya, bismillah. Masih sama guys seperti yang sebelumnya. Enak. Perpaduannya susu. Coba kita akan coba yang warna kuning kayaknya. Kuning enak kayaknya. Kita coba. Sedikit susah guys. Coba ini bisa nggak dibuka nih? Tuh kan, emang susah. Jadi emang harus dari situnya. Nah nih, mungkin dia di ujungnya tempat ininya sendoknya tajam. Kalau ini bisa buat ini, bisa buat dibuka guys. Oke, rasanya masih sama guys seperti yang sebelumnya, cuman ya udah kena guys. Nah kita coba. Penasaran yang warna kuningnya guys. Nah, coba kita coba. Enak guys. Rasanya berbeda dengan ini. Sedikit manisnya itu kayak ada gurih-gurih gitu ya. Enak guys. Kita coba yang warna merah guys. Apakah sama juga? Nah ini dia, masih sama kan ya, bisa juga kali ini. Oh keras ya, rusak jadinya. Kita pakai yang
sendok yang satunya lagi. Kita pengen cobain yang warna merah jambunya atau pink. Kita buka dari sini guys ya. Satu lagi kita buka ya. Pelan-pelan ya. Oke, dah. Nah, ini biasanya dulu nih karena sayang nih jilat ya. Kita jilat. Enak. Nah, penasaran nih warna merah jambunya ini, guys. Mungkin ini pewarna aja kali ya sih. Nah, ini guys. Coba. Enggak sih, guys. Ternyata bukan pewarna, guys. Maksudnya pewarna. Ah, iya di warnanya. Tapi ada bener, ada rasa seperti apa ya? Seperti permen karet. Bubble gitu. Enak. Coba lagi. Oh, banyak guys. Enak. Nostalgia banget guys. Jadul habis. Enak. Enak banget. Seperti yang ingat kan guys, yang coki-coki itu, yang panjang itu. Nah itu seperti itu guys. Snack jadul. Bisa dilihat guys, ini di gambarnya tuh bisa buat roti, biskuit, ya, es krim lagi, ya es krim tuh. Bisa buat roti donat tuh. Jadi memang bisa untuk dicampur ya guys, alias bisa untuk topping gitu ya. Gitu. Oke, sekian guys review bandaran makanannya. Hanya ini aja, nanti akan coba bandaran cari lagi apa aja yang makanan dulu jadul, snack jadul, makanannya. Kalau sebelumnya mainan jadul, sekarang makanan jadulnya. Oke, makasih guys. Semoga kalian terhibur dengan nostalgia dari bandaran. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa.